Hai, selamat datang di GeminiTube. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara membulatkan bilangan atau angka di Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya sudah menyediakan angka yang akan kita bulatkan nantinya. Ini saya buat angka yaitu 12.153,5472. Ini pemisalan ya. Perlu kita ketahui bahwa ada 4 cara untuk membulatkan angka di Microsoft Excel. Yang pertama itu dengan fungsi round. Yang kedua dengan round down. Yang ketiga round up. Dan yang terakhir itu scaling. Yang pertama adalah round. Fungsi round yaitu membulatkan angka ke atas dan ke bawah. Angka yang lebih kecil dari 5 dia otomatis akan membulatkan ke bawah, dan angka yang lebih besar atau sama dengan 5 dia akan otomatis membulatkan ke atas. Rumusnya itu yaitu sama dengan round buka kurung number angka yang akan dibulatkan titik koma 6 digits, jumlah digit pada angka yang akan dibulatkan. Kita langsung saja ke contoh. Misalnya kita akan membulatkan angka desimalnya. Yang pertama kita ketik dulu rumusnya ya, round buka kurung angka yang akan kita bulatkan ini titik koma. Nah, kita akan membulatkan angka 2, maka angka 2 ini akan dibulatkan ke angka 7. Maka dari koma kita hitung 1, 2, 3 di depan angka 2. Maka titik koma kita tulis 3. Tutup kurung, enter. Nah, angka 2 ini adalah di bawah dari 5. Jadi otomatis akan dibulatkan ke 0 dan angka yang depannya tidak bertambah, tetap 7. Nah, bagaimana kalau kita membulatkan angka desimal 7? Misalnya kita bulatkan, kita ketik rumus sama dengan round buka kurung angka yang akan kita bulatkan titik koma. Kita akan membulatkan angka 7, maka di depan angka 7 ada angka 4. Angka 4 itu dari koma adalah angka kedua, 1 2. Maka kita tulis di sini 2. Tutup kurung, enter. Nah, angka 7 itu kan di atas dari 5, maka dia akan dibulatkan ke atas sehingga angka di depannya bertambah 1 menjadi 55. Demikian kalau di belakang koma. Bagaimana dengan membulatkan angka 1 depan dari koma? Misalnya kita akan bulatkan angka 3 ini ke angka 5. Maka kita menghitung dari koma itu adalah angka 3-nya. Angka 3 itu angka keberapa? Dan kita menghitung mundur, artinya kita tulis minus. Nah, kita tulis rumusnya sama dengan round buka kurung number angka yang akan kita bulatkan titik koma. Angka ketiga yang akan kita bulatkan berada di 1 dari depan koma, maka kita tulis minus 1. Tutup kurung, enter. Nah, bilangan desimal tadi otomatis sudah dibulatkan jadi 0, dan angka 3 itu di bawah dari 5, maka dia akan dibulatkan ke bawah, dan angka 5 tetap jadi 5. Nah, coba kita bulatkan angka 5. Angka 5, angka puluhan ya maksudnya, sama dengan round buka kurung angka yang akan dibulatkan titik koma. Angka 5 adalah angka 2, angka kedua dari di depan koma. Maka kita tulis di sini minus 2. Tutup kurung. Nah, angka 5 itu akan dibulatkan ke atas sehingga semuanya jadi 0 dan yang di depan 5 akan bertambah 1. 12.200,0000. Demikian seterusnya.